Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dengan penuh sukacita kita berkumpul di rumah Tuhan bersama Maria Mahar Prastiwi dan Oktavianus Adityan Baskara yang pada hari ini bermaksud meneguhkan ikatan kasih mereka dalam perkawinan yang kudus. Bagi mereka, hari ini sangatlah istimewa. Pengudusan cinta kasih yang indah ini bagi mereka berdua adalah sakramen, yaitu tanda dan sarana kehadiran Tuhan di dalam masing-masing pribadi, di dalam keluarga yang hendak mereka bangun bersama. Bersediakah kalian dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang dianugerahkan Allah kepada kalian dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gerejanya? Ya, saya bersedia. Saya, Oktavianus Adityan Baskara, menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Maria Mahar Prastiwi yang hadir di sini mulai sekarang menjadi istri saya. Saya, Maria Mahar Prastiwi, menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Oktavianus Adityan Baskara yang hadir di sini mulai sekarang menjadi suami saya. Saya berjanji untuk setia kepadanya dalam untung dan malang. Di waktu sehat dan sakit, saya mau mengasihi dan menghormatinya sepanjang hidup saya. Yang telah dipersatukan oleh Allah, janganlah diceraikan oleh manusia.